saat melihat pesinetron satu ini, tentu sudah tidak asing lagi. Ya, Rina Diana memang sempat mencuri perhatian penonton sinetron Emak Ijak Pingin ke Mekah dengan perannya sebagai Anissa. Dan yang paling baru, darah keturunan Pakistan Manado ini berperan sebagai Jumanti di sinetron Cantik-Cantik Kucing Dapur menggantikan Fani Ghassani. Yang mencuri perhatian dari gadis satu ini adalah penampilannya yang sangat menarik. Hidungnya yang mancung dan kulitnya yang putih tentu menjadi nilai tersendiri. Ya, Rina Diana yang keturunan Pakistan dan Manado ini tentu saja bisa mendapatkan penampilan seperti itu. Bagaimana? Penasaran dengan si cantik Jumanti ini? Yuk intip 10 pesona Rina Diana, si pesinetron Pakistan Manado yang bikin gagal fokus seperti harian Indorangkum dari akun Instagram @rianadiana_8. Namun sebelum kita lanjutkan, kalian bisa subscribe atau berlangganan dan jangan lupa pencet tombol lonceng dulu agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari harian Indo setiap harinya. Yang pertama, Rina Diana memiliki hidung yang mancung dan kulit putih karena memang berdarah blasteran Pakistan dan Manado. Dua, darah kelahiran 8 Mei 1992 memerankan Jumanti di sinetron Cantik-Cantik Kucing Dapur. 3. Pesinetron berusia 25 tahun ini mulai tertarik dengan Islam pada tahun 2010, lalu memutuskan untuk menjadi mu'alaf. 4. Rina Diana sempat melaksanakan ibadah umroh dan mengaku ingin kembali lagi. 5. Wajahnya ini tentu sudah nggak asing lagi. Puluhan FTV dan beberapa film sudah ia bintangi. 6. Gaya saat Rina Diana sedang berlibur di Jepang. 7. Rina makin cantik dan imut pakai filter aplikasi edit foto ini. 8. Terhitung, sudah 3 film Rina Diana bintangi. Salah satunya adalah Santet Kuntilanak. 9. Wajah cantik perpaduan Pakistan Manado ini tentu saja membuat cowok jadi gagal fokus. 10. Sempat diprotes atas perannya sebagai Jumanti, Rina Diana tetap cuek menyikapi komentar warganet. 10. Itulah tadi 10 pesona Rina Diana, si pesinetron Pakistan Manado yang bikin gagal fokus. Bagaimana menurut kalian?